anak siantar. Eh, mulai ya. Gimana perjalanan kita, Bang Bayu? Keren lah. Iya kan, keren kan? Pengen? Ayo. Ayo. Datang ke sini, bisa. Jadi sahabat lintas, perjalanan kami dari Siantar Touring Club bersama kawan-kawan tadi sudah naik ke Bukit Kura-Kura Mas yang keindahan Danau Toba luar biasa, dan saat ini kita menyewa satu kapal besar. Tim Siantar Touring Club menyewa satu kapal untuk menuju keindahan alam air terjun Danau Toba, air terjun Situmurun di Danau Toba. Kita ikuti perjalanan kami dari Danau Toba. Danau Toba keren. Mantap. Ayo ke Danau Toba. Ya, saat ini lintas wisata Danau Toba bersama Danau Toba Center, tim dari Siantar Touring Club sedang menuju air terjun Situmurun. Dan kelihatan dari kejauhan air Situmurun sudah tampak cantik. Inilah keindahan Danau Toba di Danau Toba, tempatnya Sirumpungon, Kecamatan Aji Bata, Kabupaten Toba. Ya, cahaya nampaknya cerah di Kabupaten Toba. Ya, kita sebentar lagi akan menuju Aik Sirumpungon. Inilah air terjun Situmurun di Danau Toba. Kapal yang kami naiki kapal perdumuan. Ya, mari cintai Danau Toba, mari kita kunjungi Danau Toba. Perdumuan.
ya sudah terlihat air terjun Situmurun. Kita lihat keindahan air terjun di Situmurun ini, wilayah dekat dengan Sirungkungon, Kecamatan Najibata. Jadi air terjun yang cukup indah dan luar biasa. Mari kita lestarikan Danau Toba, mari kita kunjungi Danau Toba. Cintai Danau Toba di Tanah Bata. Dari air terjun Situmurun, Tagor Sitohang melaporkan. Cahaya tampak cerah di Toba. Luar biasa indahnya. Ya, jadi kita bersama tim Siantar Touring Club menyewa satu kapal dari Sirungkungon, Kecamatan Najibata, ke air terjun Situmurun. Ikuti perjalanan kami bersama lintas Danau Toba, Danau Toba Center. Ya, nampaknya pengunjung masih kelihatan cukup banyak di air terjun Situmurun ini. Ya, air Situmurun ini, air terjun Situmurun
adalah wilayah Tuba atau Tuba, Sumatera Utara. Ya, kita lihat keindahan air terjunnya. Ya, tiga orang nampaknya
akan terjun dari ketinggian. Ya, tiga orang tadi langsung terjun ke Danau Toba dan berhasil berenang kembali.